Pemirsa, kabar duka menyelimuti pemerintahan daerah Kabupaten Bangli. Istri Bupati Bangli Imade Gianyar, Niluh Putu Erik Wiryani, meninggal dunia Kamis 6 September sekitar pukul 4.30 WITA. Almarhum menghembuskan napas terakhirnya karena sakit di Rumah Sakit Sangla, Denpasar. Kabak Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda Bangli, Cok Bagus Gaya Dirga mengatakan, saat ini jenazah Nyonya Erik Gianyar masih di RS Sangla. Rencananya jenazah akan dipulangkan ke rumah duka di Desa Bonutin, Kintamani pada Jumat pagi. Cok Dirga mengatakan, upacara pemakaman akan dilaksanakan Jumat pagi 7 September 2018. Nyonya Erik Gianyar meninggal dalam usia 55 tahun. Kepergian almarhum meninggalkan satu orang putra dan satu orang putri. Ida Ayu Suwarida, Biro Bali Pos melaporkan.